Halo guys, selamat datang di channel saya. Yang sudah hadir, saya doakan sehat dan sukses selalu ya. Kali ini kita akan bahas build, emblem, dan gameplay dari hero Nathan yang dimainkan oleh salah satu top global. Langsung saja kita cek profilnya. Ini dia. Si Tigreal dan berhasil dieliminasi.
rupanya dapat dan ternyata bawah, dan di sini Link yang melakukan ultimate berhasil dieliminasi oleh tersisa best to red musuh, guys, ya. Oke, Nathan-nya pun berjaga di mid, dan di sini dia mengambil blue buff dari Sunshine nih. Oke, dia menjaga posisinya agar otot turret mid itu tidak jebol, guys, ya. Langsung saja bertukar tempat dengan clone, dia tertangkap mengeluarkan wand di sini dan berhasil dieliminasi oleh Chong lagi, guys, ya. Ini udah 4 kali dia tereliminasi oleh Chow. Singkat cerita, di menit ke-16 lewat 30 detik dia udah hadir kembali dan berhasil mengambil lordnya di sini, guys. Dan item terakhirnya udah jadi, yaitu Blade of Despair. Magic damage-nya ini udah makin sakit banget, ya. Oke, musuhnya tertekan di sini walaupun mereka udah berlima, guys, ya. Oke, di mana Nana yang memberikan aba-aba bahwa ultimate-nya udah siap nih. Oke, dipancing tuh retailnya, langsung saja maju ke depan, dimana Nathan yang langsung saja mengeluarkan ultimate di sini, guys, ya. Oke, dimana Lord di sini langsung fokus terhadap base musuh, dapatin kill terhadap Chow, double kill didapatkan, gila banget damage-nya, guys, ya. Pakai triple kill dan triple kill, guys, ya, oleh Matil dari sini tersisa dua hero musuh dan tidak bisa mendefend, dimenangkan oleh tim dari Nathan. Oke, guys, sampai di sini dulu video dari saya. Maafkan jika ada kata saya yang salah, ya. Nantikan video saya yang selanjutnya, dan bye-bye.